Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Kamis 15 Desember 2022. DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Omnibus Law Keuangan menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna DPR ke-13, masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023. Terbentuknya undang-undang ini diharapkan dapat menjadi momentum dalam memperkuat ekonomi di Indonesia yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat serta pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU P2SK menjadi undang-undang dalam sidang paripurna DPR RI masa persidangan 2 tahun 2022-2023. Dalam laporan Komisi 11 DPR RI atas Rancangan Undang-Undang P2SK yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi 11, Dolfi, penyusunan Rancangan Undang-Undang P2SK sendiri telah dimulai sejak penyampaiannya ke Balek sebagai usulan RUU prioritas dari Komisi 11 pada 2021 lalu. Dolfi menambahkan ruang lingkup Rancangan Undang-Undang P2SK diantaranya literasi keuangan, inklusi keuangan, perlindungan konsumen, akses pembiayaan UMKM, dan ruang lingkup reformasi penegakan hukum sektor keuangan. RUU P2SK dibentuk secara omnibus law yang terdiri dari 27 bab dan 341 pasal. Ruang lingkup RUU P2SK antara lain sebagai berikut. Penguatan mandat Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Memperkuat pengaturan bank digital, menata ulang dan memperkuat pengawasan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, meningkatkan pengaturan atau pengawasan terhadap konglomerasi keuangan, memasukkan aset kripto sebagai salah satu ruang lingkup yang menjadi ranah pengawasan dari OJK. Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi 11 bersama pemerintah pada tanggal 8 Desember 2022, rancangan Undang-Undang P2SK tersebut disepakati oleh seluruh fraksi. Ila dan Aang, TVR Parlemen, melaporkan. Rapat paripurna DPR RI yang digelar siang tadi juga menyetujui 39 rancangan undang-undang program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun 2023. Rancangan undang-undang tersebut meliputi usulan dari DPR, DPD, dan pemerintah. Daftar rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas 2023 diantaranya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dari DPR, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dari Pemerintah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan dari DPD. Pada rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 2 tahun 2022-2023, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi melaporkan hasil pembahasan prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2023. Dalam penyampaiannya pada rapat paripurna siang tadi di Gedung Nusantara 2 Komplek Parlemen, Ahmad Baidowi mengatakan, Balek DPR bersama pemerintah dan DPD RI menyepakati untuk mengeluarkan dua rancangan undang-undang dari daftar prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2023, yaitu RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Balek pada tanggal 12 Desember 2022 melaksanakan rapat kerja yang ketiga dengan pemerintah dan PPUU DPD RI yang pada akhirnya memutuskan dan menyepakati untuk mengeluarkan dua RUU dari daftar prolegnas RUU prioritas tahun 2023, yaitu 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ, 2. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Penyusunan dan pembahasan prolegnas RUU prioritas tahun 2023 dan prolegnas RUU perubahan keempat tahun 2020-2024 untuk selanjutnya Badan Legislasi menyerahkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan prolegnas.
Baidowi menambahkan dengan dikeluarkannya kedua rancangan undang-undang tersebut, Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023 sebanyak 39 RUU yang terdiri dari 24 usulan RUU dari DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 3 RUU diusulkan oleh DPD RI. Panji dan Umam, TVR Parlemen, melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani resmi menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 dalam rapat paripurna hari ini. Dalam rapat paripurna ke-13 hari ini, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang P2SK sebagai undang-undang dan juga rancangan undang-undang tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Singapura tentang ekstradisi buronan serta menyepakati penetapan prolegnas perubahan rancangan undang-undang prioritas tahun 2022. Rapat paripurna DPR RI penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2022-2023 pagi tadi yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani telah membahas 3 agenda, yaitu pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang pengesahan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan dan laporan Badan Legislasi DPR RI. Pada masa persidangan ini, DPR RI telah menyelesaikan 6 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 13 rancangan undang-undang yang saat ini berada dalam pembahasan pembicaraan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah disahkan yaitu Undang-Undang KUHP. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan Undang-Undang KUHP merupakan langkah besar bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi hukum pidana dalam menciptakan negara hukum yang demokratis. RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini. Menjadi kesadaran kita bersama bahwa Indonesia yang majemuk, berbeda suku, agama, budaya, kepercayaan, tentu saja akan memiliki perbedaan pandangan terhadap beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. DPR RI dan pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional membentuk undang-undang, berupaya untuk dapat mencari kesamaan pandangan dari berbagai perbedaan. Lebih lanjut, DPR RI juga memiliki komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga. Untuk itu, DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap calon Panglima TNI, calon KPAI masa jabatan 2022-2027, perwarganegaraan Shane Ilyen J. Patinama sebagai WNI, dan Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Ya pemirsa, di penghujung tahun ini kita akan dipertemukan dengan momen Natal dan juga tahun baru 2023. Tentunya pasti banyak dari pemirsa sekalian yang akan melakukan liburan atau mungkin juga pulang ke kampung halamannya masing-masing. Nah, momentum Natal dan tahun baru ini menjadi perhatian serius oleh Komisi 5 DPR RI yang meminta pemerintah untuk mempersiapkan segala lini mulai dari infrastruktur transportasi dan juga keamanan. Ini semua demi keselamatan dan juga kenyamanan dari masyarakat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Jadi tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun, tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali TVR17, pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat saat Natal dan Tahun Baru 2023. Kesiapan infrastruktur transportasi harus menjadi perhatian serius untuk menghindari penumpukan kendaraan yang berujung kemacetan serta menghindari kecelakaan transportasi. Selain itu, Komisi 5 juga menyoroti aspek keamanan dan mendorong aparat kepolisian dan Badan Penanggulangan Terorisme untuk meningkatkan pengawasan dan deteksi dini guna mencegah tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mudik Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 bakal menjadi momentum meriah setelah mobilitas masyarakat tahun ini kembali dibuka. Berdasarkan hasil survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan sebanyak 44 juta orang lebih atau 16,3% dari seluruh masyarakat Indonesia akan mudik pada kesempatan ini. Diprediksi, puncak arus mudik pada masa libur Natal akan terjadi pada 23 dan 24 Desember 2022. Mengantisipasi ramainya mudik Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah pusat maupun daerah meningkatkan kolaborasi demi menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat saat menggunakan transportasi publik. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus menekankan, titik-titik kemacetan serta jalur yang di luar prediksi, terutama pertemuan jalur darat dan penyeberangan laut, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Fokus hari ini tentu kita lebih ke hal yang spesifik, soal kemacetan. Simpul di mana yang macet, itu kita minta diselesaikan. Terutama darat nih, Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa ini tadi sudah ditemukan ada 4-5 titik macet ya. Dan kami mengingatkan juga ya kepada pemerintah bahwa ada perubahan letak macet nih. Dulu seperti yang lebaran kemarin, semua orang tidak menduga bahwa di penyeberangan Merak Bakahuni bisa sebegitu kroditnya. Nah, tahun ini pun kita minta kepada Menteri Perhubungan, Korlantas, untuk mengantisipasi ini juga. Ini pergerakan Natal tahun baru ini nanti di sisi mana ini? Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Ishak Meki mendorong persoalan jalan yang sejauh ini belum selesai untuk segera dituntaskan serta segera memfungsikan jalan tol yang sudah dibangun dan mengoptimalkan pintu masuk gerbang tol untuk menghindari kemacetan. Harapan kita di Nataru ini berjalan lancar tanpa ada hambatan segala sesuatunya. Pertama, PUPR, bagaimana supaya jalan-jalan yang belum tuntas segera dituntaskan. Kedua, fungsikan jalan tol yang sudah dibangun, minimal fungsionalnya dibuka supaya mengurangi kemacetan. Ketiga, ya, jangan sampai antrian lama di pintu exit tol. Nah, ini menghambat arus lalu lintas. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan Fecho mendorong semua pemangku kebijakan untuk mensinergikan hal-hal yang menunjang perayaan Natal dan Tahun Baru, salah satunya infrastruktur jalan tol yang menjadi akses mobilitas utama. Nah, ini yang kemudian kita sinergiskan di rapat ini, bagaimana kemudian kesiapan transportasi, kemudian alur, kemudian infrastruktur, terutama tol, exit tol yang terhubung dengan
kabupaten kota, terhubung dengan pusat wisata, aktivitas masyarakat. Selain itu, terjadinya kembali ancaman terorisme dan bom bunuh diri baru-baru ini mengharuskan aparat kepolisian dan BNPT memperkuat keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Anggota Komisi 5 DPR RI Supriyansa mendorong aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan intelijennya dalam melakukan deteksi kelompok-kelompok yang mencurigakan dan dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Untuk membantu kepolisian, masyarakat diharapkan lebih peka melihat tingkah laku lingkungan sekitarnya dan melaporkan kepada pihak berwajib jika menemukan hal yang mencurigakan. Olehnya itu, peristiwa-peristiwa ini supaya tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi peristiwa seperti ini, maka yang punya peran penting adalah BNPT tentunya yang melakukan langkah-langkah pencegahan di tengah-tengah masyarakat, kemudian kepolisian melakukan deteksi dini terhadap kira-kira kelompok-kelompok masyarakat atau orang-orang tertentu yang memang dianggap bahwa patut kita melakukan edukasi yang baik kepada mereka. Untuk mencegah kecelakaan kendaraan selama mudik Nataru, Komisi 5 juga meminta setiap pihak melakukan evaluasi. Di antaranya dengan menggalakkan uji kelayakan kapal laut, pesawat udara, serta kendaraan darat sesuai dengan standar keselamatan. Perlu juga ada peningkatan informasi cuaca yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Selain itu, persediaan BBM dan sembako selama masa liburan Natal dan Tahun Baru juga harus tercukupi. Semua itu dilakukan demi kelancaran dan kemeriahan masa liburan yang sudah lama tidak dirasakan oleh masyarakat akibat pandemi yang berkepanjangan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja untuk menjaring pendapat dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ke berbagai sivitas akademika, salah satunya di Universitas Lampung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabin itu dulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mungkin mesti mriki gelo. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak. Tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil. Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Komisi 4 DPR RI tengah membahas revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Revisi terhadap undang-undang ini dinyatakan perlu dilakukan sebab undang-undang yang ada saat ini tidak lagi bisa menjawab tantangan dan persoalan konservasi di masa kini.
Untuk itu Komisi 4 DPR RI gencar melakukan fokus group discussion dengan pakar-pakar dari berbagai universitas yang ada di Indonesia untuk menyerap aspirasi terkait rancangan undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, salah satunya di Universitas Negeri Lampung. Selengkapnya, mari kita simak laporan dari rekan kami Alfat Rizki terkait pembahasan rancangan undang-undang ini dari Universitas Lampung dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI beberapa waktu lalu. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Dapat Anda lihat pemirsa di belakang saya melaporkan dari depan Aula Fakultas Pertanian Universitas Negeri Lampung atau yang biasa disebut dengan Unila, dan di mana pada hari ini pemirsa diadakan kegiatan FGD dan jaring pendapat terkait dengan pembahasan RUU KSDHAE atau revisi undang-undang ke konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pemirsa. Di mana pada tambahan informasi pemirsa bahwa RUU KSDHAE ini merupakan inisiatif dari DPR RI. Dan pemirsa pada agenda hari ini ketua rombongannya yaitu adalah Bapak Sudin dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Lampung 1, di mana beliau juga selaku Ketua Komisi 4 DPR RI. Dan pemirsa selain itu juga dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Lampung, PLT Rektor beserta jajaran Universitas Negeri Lampung, jajaran Kementerian Pertanian, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian dihadiri juga dinas-dinas terkait dan juga dari berbagai pakar, di mana pada kesempatan kali ini pakar-pakar memberikan masukan terkait dengan RUU KSDHAE yang sedang dibahas di Komisi 4 DPR ini. Dan pemirsa tadi juga Bapak Sudin selaku Ketua Komisi 4 DPR ini dan juga Ketua Rombongan Kunjungan kali ini menyoroti maraknya bencana atau banyaknya bencana yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Bahkan ini juga tidak semata-mata karena faktor alam saja, tapi terkait dengan juga ulah manusia yang tidak menjaga kelestarian ekosistem. Pemirsa, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang KSDHAE juga Bapak Sudin menilai perlu direvisi karena ini sudah berumur 32 tahun sehingga sudah tidak relevan dengan kehidupan yang ada saat ini. Selain itu, urgensi atau alasan lain terkait dengan revisi Undang-Undang KSDHAE ini yaitu anggaran untuk konservasi dinilai kecil, yaitu hanya sebesar 5.500 per hektarnya. Dan pemirsa di sini juga selain itu penegakan hukum tidak memberikan efek jera karena sanksi korporasi yang melanggar itu dinilai harus diperberat dan juga sanksi untuk perorangan juga harus lebih ditingkatkan supaya hal ini bisa memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. Dan juga pemirsa dari pantauan Komisi 4 DPR RI sendiri juga masih maraknya jual beli satwa liar dan masih lemahnya penyidikan oleh tim penyidik di lapangan sehingga aktivitas penyidikan di lapangan masih belum optimal. Dan pemirsa saya laporkan juga bahwa dalam kegiatan hari ini ada 735 daftar inventarisasi masalah atau DIM dan juga 210 halaman yang dibahas. Dan pemirsa pada kegiatan hari ini PLT Rektor Muhammad Sofwan Effendi juga mengapresiasi kegiatan ini karena hal ini sesuai dengan visi misi Unila, di mana saat ini seperti yang diketahui bahwa Unila sedang berbenah yaitu melakukan perbaikan baik dari ekosistem internal maupun ekosistem eksternal. Dan pemirsa untuk adanya dengan revisi RUU KSDH ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati supaya tetap tinggi. Di mana pemirsa kedepannya KSDH ini akan melibatkan masyarakat dalam perlindungan kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan pemirsa sekian yang dapat saya langsung laporkan untuk Anda. Saya Alfat Rizki melaporkan untuk TVR Parlemen. Ya pemirsa, selanjutnya apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda tetap di TVR 17.
Kembali TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Dadi dan selamat sore pemirsa. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Nah, pemirsa, tentunya berita pertama yang menjadi headline di media adalah DPR RI yang meminta pelaku pelecehan seksual dan juga persekusi di Universitas Gunadarma perlu diproses secara hukum. Kita lihat di sini, pemirsa. Dari beberapa media yang terbit tentunya pada hari ini, semuanya memberitakan tentang aksi main hakim sendiri terhadap pelaku pelecehan seksual oleh sejumlah mahasiswa Universitas Gunadarma yang mendapatkan sorotan serius dari DPR RI. Tentunya di sini berkomentar pemirsa yaitu anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani, yang menegaskan selain terduga pelaku pelecehan seksual yang harus diusut sebagai pokok persoalan, aksi main hakim sendiri tentunya yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Gunadarma ini pun harus diproses secara hukum. Dan di sini ia mengatakan pemirsa tindakan main hakim sendiri bisa masuk ke dalam ranah penganiayaan. Tentunya oleh sebab itu ia menilai kasus ini perlu diproses secara hukum. Sebelumnya, diketahui beredar video aksi persekusi yang dilakukan mahasiswa senior terhadap terduga pelaku pelecehan seksual di Universitas Gunadarma Depok. Dan di situ dalam video tersebut terlihat pelaku pelecehan seksual tersebut diikat di pohon, ditelanjangi, dan juga dicekoki oleh air seni. Dan tentunya pria yang dihakimi tersebut diduga melakukan pelecehan terhadap seorang mahasiswi di lingkungan kampus. Tentunya kasus penelanjangan terduga pelecehan seksual di kampus Gunadarma ini pun mendapat protes dari Komisi 10 DPR RI. Dan di sini berkomentar Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, pemirsa yaitu Dede Yusuf, yang menolak adanya tindakan main hakim sendiri. Ia tidak membenarkan persekusi terhadap pelaku pelecehan seksual. Dan di sini pemirsa Dede Yusuf meminta agar mahasiswa yang terlibat main hakim sendiri harus diproses secara hukum, sehingga bisa menjadi peringatan agar tidak melegalkan kekerasan dalam kampus, apapun alasannya. Tentunya pemirsa, hal senada diutarakan pimpinan Komisi 10 DPR RI lainnya, yaitu Hetifah Syaifudian, yang juga di sini menyoroti tindakan main hakim sendiri sejumlah mahasiswa terhadap pelaku pelecehan. Dan di sini pemirsa, Hetifah meminta polisi harus bekerja sama dengan pihak rektorat dan juga kemahasiswaan untuk mengusut tuntas kasus berlapis ini, baik kasus pelecehan seksual maupun kasus persekusi terhadap terduga pelaku pelecehan. Ya, memang kita tidak membenarkan adanya main hakim sendiri. Ini mungkin harus menjadi peringatan ya bagi yang melakukan main hakim sendiri, harus diproses secara hukum. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline media online adalah mengenai kasus kekerasan KKB di Papua yang kembali terjadi. Di sini pemirsa, DPR RI meminta TNI dan juga Polri segera turun tangan. Kita lihat juga pemirsa. Di sini yang juga terbit di beberapa media yang menjadi topik, di sini ada 4 warga sipil yang kembali menjadi korban pembunuhan teroris kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Dan di sini DPR RI pun mendesak TNI dan juga Polri harus segera menumpas KKB sampai ke akar-akarnya. Tentunya di sini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Kalenak Murib diduga menjadi pelaku penembakan yang menewaskan Demian Yumame berusia 34 tahun. Karyawan Bank Pembangunan Daerah Papua di daerah Sinak, Kabupaten Puncak. Dan di sini pemirsa, KKB pun diduga sebagai dalang yang melakukan pembunuhan sadis terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai tukang ojek di Kampung Mangaib, Distrik Oksebang. Dan di sini pemirsa berkomentar anggota Komisi 1 DPR RI yaitu Fadli Zon yang menegaskan tewasnya warga Indonesia di tangan KKB Papua adalah bentuk kegagalan aparat dalam menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan juga seluruh tumpah darah Indonesia. Karena ia di sini meminta agar pemerintah Indonesia lebih tegas lagi dalam menghadapi kelompok kriminal tersebut. Tentunya di sisi lain di sini ikut juga berkomentar yaitu Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko yang menilai pembantaian sadis yang dilakukan oleh KKB di Papua sangat tidak berperi kemanusiaan.
Karena di sini Dasko mengaku sangat berduka dengan tindakan yang dilakukan oleh KKB Papua dan juga turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban KKB tersebut. Dan juga di sini ada yang berkomentar anggota Komisi 3 DPR RI, yaitu Zazilul Fawaid, yang berpesan kepada TNI dan Polri untuk tidak main-main dengan pengganggu kedaulatan dan juga keamanan negara. Tentunya di sini bagi Zazilul, TNI Polri harus menggunakan tangan besi untuk menumpas teroris KKB. Dan selain itu, pemirsa, yang tidak kalah penting adalah kerjasama pemerintah dengan stakeholder masyarakat untuk memperkuat persatuan bangsa dari ancaman para teroris. Baik, pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan, yaitu berita dari DPR RI yang meminta pelaku pelecehan seksual dan persekusi di Universitas Gunadarma Depok perlu diproses secara hukum. Juga berita mengenai DPR RI yang tegaskan meminta TNI Polri untuk segera menumpas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Kembali ke rekan Dadi. Sekian dari saya, Rina Reski. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa, kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.